Anna usatam ni sakik al-falkhi ku kola dawu sobo sakik al-falkhi alaikum bihom si khisolin alaikum natapono siro kafe bihom si khisolin kelawan limo biro-biro tingkah e'il jamuha tegesi natapono siro kafe ha'ing homsa khisolin fa'amalu mongkong lakarnu ya siro kafe ha'ing homsa khisolin wahada utawiki utarhibun nyenang noning amal tarhibun nyenang noning amal wa tarhibun nan medekno ing dosa. Kowe tarhib nyenengno ngamal nak tarhib medekno sangka dosa. Siji ubudu nyembah sira kabeh Allah ing Allah, olehmu nyembah bi kadri hajatikum kelawan ngitung hajat sira kabeh ilahi maring Allah. Wa ta'ala bikum lan golek sira kabeh min sange Allah ila ihsani maring kaapiane Allah wa ibdari lan fadli Allah. Wa khudu lan ngalapo sira kabeh minat dunya sanging dunya, e mimata iha sanging sebarang senyenengno dunya bi kadri umrikum. Kan kadar umur sira kabeh hayatikum tegese urip sira kabeh wa bako iku lan tetepe sira kabeh dia ing dalam dunya wa adnibu lan wani dosa sira kabeh apa heng apa e amilu tegese muamalah sira kabeh hubungano sira kabeh mak apa semerti anak apa bidambi lan dosa biko drita katikum lan kadar olehmu mampu sira kabeh mampu ala adabi ing atase nyiksa Allah. Jadi ini nunjukno kadang-kadang ulama ini nak ngendikan ngangge tarhib. Kowe dosa ono mbek pangeran. Semampu kowe kuat nampa adabe apa. Iki manis, gak apa-apa ge mlaku ning rene ngene geling asal kowe kuat. Fala toko tamu korano kemampuan maujud li ahadin. Fala toko tamu korano kemampuan iku maujud li ahadin ke dua suci. Ala tahammuli azabillahi ngatasé nanggung siksane Allah taala. Faina ada bahu munga satam ni seksana Allah syadi itu ni kuberat wata zawadulan sangwa sirokabe fi dunya yang dalam dunya itakhidu tiksi ngalapa sirokabe fi yang dalam dunya zahdan yang sangu isafarikum korona perjalanan sirokabe ilal akhirati maring akhirat bikot dirimuksikum klan kadar menang sirokabe fil kobri yang dalam kuburan ewa mati kesilan berkoro badau kang sause kuburan jadi ke sangu kan ku mati sejauh kue semben tengok-tengok ning kuburan nganti kiamat hitung dhewe wa inama dzikra mesti ten sebut apa kubur kuburan dan anu krana satune kubur awal umuril akhirat iku kawitane urusan akhirat fa idza khaffafa mongkon ali fa idza khaffafa fi mongkon ali kane maringi keringanan sapa apa fi dalam kuburan khaffafa mongkon ge keringanan sapa apa fi main dalam perkara badhe kang sause kuburan wa idza saddata ali kane banget bakna sapa apa fi dalam kuburan kuburane wong iku sada temu kembangan bangkentos sapa wa fima ing lembar koroba dawang sause kuburan wa malu lan ngelakoni ya sira kabeh jannati krana swarga i malu tegese ngamal sira kabeh amalan ing amal yadi kang iso nekakno apa amal ilal jannati maring swarga iki kok trima klan kadare perkara turu dunya kang ngarepno sira kabeh fi ing dalam jannah al maqama ing manggon bi fathil mim ail manzilata tegese ing derajat ing panggonan warubat ail manzilata tegese ing panggonan wal martabat lan martabat ing manane ing bangunan fa inna marati fali jannati mungko satemene pira-pira martabat ahli swarga mutafawitatun ku beda-beda bihasa bi amali lan sebab ngamale wong akeh Allah sanati kang apik wa ingkanat lamun ana pa amal ahsana iku bagus fa jazau mungko te walase jannah iku al tawful wa alus bi fadlillah lan fadli Allah taala wa an syakik al falhi annahu qol tolapna khomsan fawajatna ha fi khomsin tolapna golek kita khomsan ing barang lima fawajatna ha mongko metu kita ha ing khomsan fi khomsin ing dalam barang lima aku golek barang lima ya tak petu ini barang lima tolapna golek kita tarka zunubi ing golek dosa ing ninggal dosa tolapna iya ngopo ya aneh-aneh ya wa an syakik al-baqi annahu qol talabna goleki kita khumsan ing barang lima fa wajadna ha mongko metu kita ha ing khumsan tak butuhi khumsin ing dalam barang lima talabna goleki kita tarka dzunubi ing ninggal dosa fa wajadna hu mongko metu ingsun di tarka dzunub si salat duha ing dalam salat duha wa talabna lan goleki kita dia al kubur ing golek padangi kuburan fa wajadna hu fi salatil lail mongko metu ingsun hu ing dia al kubri fi salatil lan dalam salat bengi wa talabna jawab pemungkarin wangi akhirin aku golek jawabane mungkar nakir fa wajadna hu mongko metu ingsun hu ing jawab pemungkarin wangi akhirin fi qiraatil qur'an dalam maca qur'an wa talabna lan golek kita ubura sirati ing iso ngliwati sirat ngliwati siratul mustaqim fa wajadna hu fi shaumi ing dalam puasa wa sedekah lan sedekah
Watolabna lan gule iki to diral arsi ing iup-iupane aras. Kawajat nau mau komedu ing sun gu ing diral arsi tak perlu ing fi kuluati ing dalam dewi aning dalam persepen. Iki gawe ulama-ulama sing berdasar pengalamannya masing-masing. Wal makola asari sawal isrun kola Umar radhiyallahu anhu. Dawe sapa Umar radhiyallahu anhu. Dawe roa itu jami al akhila. Roa itu ningali ingsun jami al akhila ing sabiane pira-pira kanca il astika falam ara. Mongko ora ningali ingsun Khalilan ing kanca Abdul kang luwih utama mihrif lisan dibanding yoga lisan. Wakam lan wakam bena abdinan pirang-pirang antarane kawula sakata kang menang sapa abdi tasawunan krana yoga anil kisbi sanging bodoni wal khaibati lan ngrasani. Wa bin abdil dan antarani kawula sakata kang menang sapa abdil istilah isultanil hibati krono oleh nguasai ke kerajaane wibawa alih ing atase wong. Dadi wong meneng ana loro meneng sangka wedigoro ana meneng sang wibawane. Wara itu lan ningali ingsun jami'al libas ing sakabehane pakaian falam ara. Mongko ora ningali ingsun libasan ing pakaian alhamdulillah kang luwih utama minal wara'i dibanding wara'i. Kala Ibrahim bin Adam al-Wara uti kang aran Wara iku tarku kul subhatin ninggal saben-saben subhat. Ama tarku manapun tinggal perkara lain fau kang ora manfaat apa maka ing sira bawa mongko te tarku malayan fau kang iku tarkul fadlat ninggal barang sing ora penting. Kala dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya aku de roh kun ana sira wari anik warai takun mongko ana sira ibadan nas iku luwe ahli ibadah-ibadah manusia. Warai tulan ningali ingsun jami almali ing sekabian ing dunya falam aro mongko ora ningali ingsun malan ing dunya Abdullah kang luwih utama minal qanaati dibanding qanaah neriman. Waya te kang aran qanaah iku tarkut tatalu iku ninggal delok delok ilal mafkuti maring barang sing ora ana wal istighna'u lan semuge ngalap cukup bil maujudi lan barang sing wujud. Jadi sedarani qanaah iku meninggalkan harapan barang sing ora ana lan mencukupkan barang sing wujud. Kala dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kun wari antakun abadan nas. Kunono sira iku warian niku wong sing waroki takun mongkono sira abadan nas wa ibadah-ibadah manusa. Wa kunono sira iku konian wong tukang riman takun mongkono sira iku askaron nas wa syukur-syukur manusa. Wa hibba lan senengo sira linasi maring manusa maing perkara tu hibu kang seneng sira linafsika krana wadhewe sira. Takun mongkono sira mukminan mukmin. Wa ahsilan ngapi ana sira mujawara taman ing nanggani wong jawara kang nanggani sapa man kang sira. Takun mongko ana sira iku musliman iku Islam. Wa aqilalan nyithikno sira antuh ka ing guyu fa inna kasratan tuh ki mongko satemene ake guyu tumitu matene apa kasrat tuh ki al qalba ing ati. Wa raaitu lan ningali ingsun jami'al birri ing sakabehane kaapian falam aro. Mongko ora ningali ingsun biro ning kaapian Abdullah kang luwih utama minan nasihati dibanding nasihat. Iya te nasihat asidku bener fil amaling dalam amal. Wal biru te kang aran napian kuno ane ono rong werna silatun siji nyambung dulur wa ma'rufunan barang ape. Fasilatu mongko te kang aran silah iku tabaruun lakoni barang ape bibadil malik lan nyerahno dunya fil jihad dalam bera-bera ara al-mahmudiyati kang basa terpuji. Lihir iwadin krono orang golek pengganti matlubin kang den supre maksudnya tanpa ingin diijoli. Kala dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jubilatil qulub. Jubilat den watakno pal qulub ati ala hubiman. Ing atase seneng wong ahsana kang api sapa man ilaha maring qulub. Wa bukhdiman lan ngelei wong lan gedeng wong wa bukhdiman lan gedeng wong asa kang ngelei sapa man ilaha maring ikilah qulub. Dadi ati diwatakkan seneng wong sing lakoni apik lan gedeng wong sing lakoni elek. Fafil birri mongko ibu tetap ing dalam api antri donasi uta entuk ridane manusa. Wa fit taqwa lan ing dalam takwa ridho Allah uta entuk ridane Allah taala. Wa man disabane wong jamaah ngumpulna sapa man dina guma antarane al birru lan takwa. Al birru lan takwa faqat tamat. Mongko teman-teman wis sampurna apa saat dulu apa gejane wong wa amat lan dadi umum apa nikmat-nikmat man. Ani iki sekolah terangno nggih terus. Wau sing dawe sinten sakit al-balhi mun maklum ya. Sing perlu kula terangno iki jubilatul qulub ala hubiman ahsana ilaiha wa bukhdiman asa ilaiha. Dadi hati kita atau hati siapa saja itu diwatakkan mencintai pada yang berbuat baik dan membenci yang berbuat buruk. Sebab niku tengene sebagian riwayat diredaksekno Rasul akli badal iman billah atawa tilan nas.
Jadi inti akal sause kanggo iman niku mesti kanggo iman itu setelah akal memutuskan mengantarkan ke iman iku akal terbaik menapa membuat orang lain tuh simpatik atau waduh ilang. Karena aja sampai tonggo-tonggomu iku diservis wong fasik sehingga mereka mencintai wong fasik tapi tidak mencintai wong saleh mergo wong saleh mboten apa mboten apian. Mergo piye-piye Allah gawe atine wong mencintai sing lakoni apik ke orang itu. Nah, problem terkini adalah banyak tiang soleh niku bawaane niku sinis mergo nganggep wong liya kuwi elek, wong liya ora bener. Padahal orang yang disinisi tentu tidak ingin berbuat baik sama orang itu. Padahal orang yang tadi adalah orang nopo soleh. Jadi kemana? Jangan-jangan kita ini ikut orang melarikan orang dari kesolehan gara-gara sing soleh sinis. Nah, ini masalah besar bagi kita. Kemana? Ada tuh ulama-ulama urilek, santai. Sarah kulon soleh-soleh sing kulo kenali guru-guru kulon ni mulai Mbah Mun Babak kulon birilek dia sering jagungan betonggo beguyon dia sering sedekah karena kalau sampai yang lebih punya jasa iku wong fasik itu bahaya karena mereka lebih simpatik. Ini peringatan gak wong soleh-soleh sing terlalu serius tapi ra tau ngaji. Kulon itu nanti ditamoni tiang ini kisahnya tentang sonten tiang soleh saking soleh itu. Anak era tahu dulu TV, mereka gak di TV. Terus memang jarang gak itu kono TV dari kuartiran enakal mereka dulu TV. Terus saat itu kono sepeda motor mulai keluyuran. Ketika anaknya mulai murohek, murohek pun dekati umur gaul nih. Pertama dulu TV yo neng tonggo-tonggo, pertama nyiles sepeda motor neng tonggo-tonggo. Akhirnya lebih punya utang jasa sama tonggo. Kebetulan tonggo ini pekerja-pekerja sing rapati sholat tidak di Jakarta ya akhirnya tarku sholat macam-macam si wong sholat ini ngeluh tengkulo ngeluh karena ya akhirnya seperti itu ya terus padahal tujuannya orang sholat tadi protektif gak duwe TV ben orang nakal gak duwe sepeda motor ben gak keluyuran tapi yang dilupakan orang sholat ini adalah wajib bilatil kulub ala hubiman ahsana ileh akhirnya cah cilik iku wae luwih ngidelakno tanggane sing rapati salat mergo ngapiki nyilai sepeda motor nyilai ndelok TV sing wong saleh mangkelno sane ngamuk. Nah ini PR bagi kita ngene saleh iku kudu ma'al ilmi ya saleh iku kudu ana napa ilmune ya saleh iku kudu ana napa ilmune nek ora ana ilmune ya tadi anak-anak kita akan mencintai orang yang berjasa ke dia. Sementara kadang sing berjasa orang-orang sing ora pati saleh. Sing saleh anane intervensi. Bar maghrib dua, ayo orang ngaji. Bar wis ayo delok TV. Ngamuk itu semua adate cacilik diloroi. Itu karena tadi tidak suka ilmu. Memang problem kita itu kadang wong saleh ora seneng ilmu, masalah tenan. Semua masalah besar itu ke depan itu masalah besar. Grutu. Napa? Maka di resepsi yang gerutu ya, mereka orang soleh-soleh ini ya kadang repot tenan. Mau gedingi orang soleh, orang mau gedingi rasa nengen. Jadi nekani neka gerutu, mereka gambari undangan itu nantainya wis jejer gerutu, woi ini ajaran apa orang kawin wis jejer jari-jari yang pernah aneh, ini ku editan, bah. Edit itu apa? Repot ya. Akhirnya ketemu kulo-kulo ya sering ketemu soleh ngono iki piye Gus cara hukum urung kawin wis dijejer ya. Nggih cara hukum ban anu kawin didongakno ora digremengi ya ngono. Mangkel wong ben gremeng sak dalan-dalan. Lah iku wong soleh sing kurang ilmu no, wong soleh kurang ilmu. Kulo baleni malih. Problem kita nanti nak ketemu Allah Subhanahu wa taala itu jangan-jangan kita ini ikut menyumbangkan orang lari dari kesalehan karena dibawa orang yang tidak simpatik ya dibawa orang yang tidak simpatik. Oke, mau aku nanti mau tentang tafsir tenggene ayat fa bima rahmatim minallahi lintalahum walau kunta fardhon ghalidzal qalbi lan faddu min khaliq. Muhammad kowe iku tak kei rahmatku. Ciri utama wong cinta kei rahmatku iku lintalahum orang berbuat baik. Jadi lintah layinal janib lintah itu alus siro lagu di ciri utama kentok rahmat mergo kowe iso berbuat simpatik berbuat apian ambek tangga-tanggamu ambek wong liya walaupun tafadzon khalidul qalbi utama kowe iku wong sing atos atine sing sinis sing tukang
nyalah-nyalahno wong terus, lan faddu min khaliq, orang lain pasti bubar dari sekeliling kami. Terus di tafsir itu diterangkan begini, hadza rasulullah muayyadun bi ruhil qudus wa muayyadun bil mu'jizat wa muayyadun bil malakut. Ini Rasulullah, orang yang sangat dicintai Allah, yang diperkuat oleh mukjizat, oleh roh kudus, oleh alam malakut. Iku wae sekali salah secara sistem sosial, orang akan bubar. Apa meneh kowe? Jadi Rasulullah itu orang yang sangat dekat dengan Allah, sangat dikawal mukjizat. Iku wae sekali gak simpatik, wong bubar. Jadi misalnya Kanjeng Nabi gak ada mukjizat, mecah bulan misalnya. Misalnya ini contoh sekaruan, Kanjeng Nabi kan karuan gak ada mukjizat, pecah bulan, iso banyu songko trigine. Tapi misalnya ana cah yatim njaluk dhuwit 10.000, 5.000 ora dikeki. Misale itu kan langsung orang kehilangan apa? Simpati. Iku Nabi misalnya, tentu lawu iku umpama. Apa meneh kowe? Nah, problem sekarang wong saleh iku ngrutu. Wis gremengan ngafirno wong nyala-nyalano. Dunyane wis rusak. Wong ngerti cak saleh ra gelem. Aku dhewe ora saleh, medhit ora saleh dul dhewe aneh-aneh. Ya dadi Kanjeng Nabi wae diandekan ya tentu ndak akan terjadi ya. Kanjeng Nabi saja diandekan semua mukjizate ora ana gunane nek pancen Nabi ku mboten lintah lahu. Apa meneh kita? Mulane dadi mulane kula suwene sore wis bener kok sampeyan wis. Kau sanggup memang, saya sudah senang kuyon itu seru ya pet ni bang. Saya contoh kagian kuyon Mariati mati, lah kagian gremeng malah teksek. Nanti salah lebih parah mana, no? Tunggal. Paling kagian guyu tu samu hati mu atas, es lumayan atas lah dua hati. Tapi nak ngereng gremeng terus, malah malam yardo figodoi. Walam yasfir ala balai malah fadlatu probkan siwai. Jadi nak kue kagian guyu paling bander dosa hati-hati. Tapi nak kagian gremeng orang sah manggon bumi ini pangeran. Ayo apa di kue rada pilihan kemungkinan solem ya pas-pasan mau milih di rau oleh manggon bumi ini pangeran sampai hati mati. Nggak ada hati mati kan harus mati pula balik durip nona. Nah tapi nak arah oleh magun bumi ini pengiran kemudian gara-gara rarido sampai kodok dari pengiran wong dunia harus rusak ini itu ya kersane pengiran dunia zaman akhir terus ini itu ya kabel kersane pengiran gremang-gremi ini kabel itu kersane pengiran soal dakwah ya dakwah harus sang gremeng malah ulama sing darani dunia rusak ini malah apik dong tapi piye ya jadi rusak dunia ora rusak lalu terus pangeran gak di alasan gak kiamat terus rusak deh. Jadi dunia akhir zaman ini iki wis terdiri ini tetep kowe kudu ridho soal engko amar ma'ruf nahi mungkar ya dikodri toko dina sesuai kemampuan kita tapi ora usah gremeng piye-piye skenario ne Allah nggih dunia akhir zaman ya sini iki kemudian sampai nak maca hadis malah bangga. Bangane ketok nak Rasulullah niku untuk wahyu mergo keadaan dunia ini persis kaya sing didhawuhno Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampeyan akhir zaman niku ngene-ngene. Wah sing didhawuhno wa kasirun khutabahu qalilun ulamahu. Sing tukang pidato akeh tapi ulamae mung siji loro. Ya semaknane mbok piye ra ros pokoke ngono. Wong satu kang ngomong golek akeh karungan tapi nak golek ulama ya wis opo pidato kon maca kitab ora iso. Lah terus ilmune ku kondi. Model ilmu Islam sangka napa? Kitab. Ya sudah mang zaman akhir katsirun khutafahu qalilun ulama. Jadi ya sudah keadaannya terus kowe saiki gremeng. Wah kamu pidato ora iso ngaji yo keliru manya dewe Nabi ngono sedekah Rasulullah. Dadi nek ana bulat-bulat mau apa? Sedekah Rasulullah. Malah enak to sedekah Rasulullah. Ya jelas ya dari kalau suwon lah pokoknya sahure puri pe sampai nusia no simpatik jangan sampai kita ikut memberi kontribusi orang lari dari agama karena sifat yang membawa agama wong sini wongi tidak simpatik kebibi hatiku diwatakan mencintai orang sing apik mana kalau nusua yang biasa sarah kulo bangun gak ada TV putra putrane alit alit gak biasa dua TV bapak kulo rian zaman rong wong rong diusum di TV gak ada TV. Kulorian gak eskal itu janggal. Tapi lama-lama tadi cara berpikir saat ini ngotot. Cacili, misalnya seneng gelo TV. Oke, kita batasi.
Tapi nak nganti orang dulu TV blas ning omah, malah kenangannya sama orang lain, maka utang jasanya sama orang lain. Begitu juga sepeda motor kira nukono, ternyata utang jasanya sama orang. Dan orang lain ini bisa orang yang tidak sholat, sing macam-macam. Padahal saya ini lebih simpatik ke orang lain tadi karena berjasa. Kenangannya bewong sholat digeremengi terus diswablai, digeremengi. Akhirnya kan dia gak pernah ngidolakno sing sholat, ngidolakno sing tadi sing nilai sepeda motor, sing nilai TV. Akhirnya yang ini lebih bisa mengendalikan ketimbang kita, dan itu ke depan buruk. Mulane wong saleh sing alim-alim rata-rata sakro kula nggih umume tiyang ya do duwe TV, ya do duwe sepeda motor, ya supaya hahae cah cilik itu dikasih. Tapi tujuannya orang kok manja ndelok TV, tapi tadi itu awal proteksi songko utang jasa ambek wong li. Ya, pokoknya usahakan anak kita ya utang jasanya sama kita sehingga kita iso ngarah no ke jalan sing lebih baik. Awas ya, soleh mungkin temenan soleh mal jahli itu sampai soleh kok bodoh digedingi wong soleh didukung ke blogera karuan nis marah ini pun kalau terus fafil birri ridon nas kena api anu diridani manusia fafil takwa ridawah. Lawaman di sapa ni wong jamaah ngumpulno sapa man bena guma antara ridho nas lan ridho Allah fakot tamat. Mongko teman-teman sempurna apa sa'adat dulu bejane wong wa amat lan jadi sumrambah apa nikmatu nikmati wong. Jadi wong sing ambek wong liwa apian ya wedi pengiran, maka dia telah sempurna, kebahagiaannya sempurna. Sebab makrufu te barang sing ape ono ani ono orang werna kaulun wa amalun, ono sing bersifat omongan dan amalun dan sifat amal. Fal kaulu mungko te omongan riwaya kaul tibul kalam ya api omongan wa husnul bisri lan api ceria. Jadi sing darane apik apa tibul kalam, nah, omongan sing apik wa husnul bisr. Apa prawaane iku ceria, wa tawaddudi lan simpatik bi jamilil kauli kelan omongan sing apik. Lawal amalu te amal wa ya amal bazil jah, misale nyerahno kepangkatan. Maksudnya kena di pangkat terhormat ya keterhormatan dinggo ngendhalekno keapian. Wali anah lan nulungi bin nafsi kelawan jiwa finna ibadi yang dalam musibah. Jadi ada orang dia di musibah, gue ikut memberi kontribusi. Wara itu lani ngali ingsun jami al admi mati ing sekabiani pakanan falam aroh. Mongkora ngali ingsun apa aman ing pakanan ala dagang luwe nyaman, luwe enak minas sobri dibanding sabar. Was sobru tekang aran sabar salah satu arkan yang telu pira-pira rukun hapsun nafsi. Siji ngekang nafsu ani sukti saking gedeng bil kodo iklan kodo. Jadi sing darani sabar itu ada tiga. Satu, menahan diri songko benci neng kodo kodo. Kau ditegir malah, kau ditegir melarat, ditegir ngalami hal-hal sing kamu tidak seneng. Kita sabar mengendalikan diri songko kebencian. Mulane kulo suwun, nek jenengan senenge ngopi, ngopi wae. Iku nikmati nggo iling-ilingan rido be kodo kodo. Lah wong sing numpak Alphard iku mandeg ya demi ngopi. Engko wong mara hotel mewah ngudire wangi ribet ngono ya ribet tapi ngopi. Terus kowe ora usah ngono wis ngopi ning pahon wis damai. Wis ngono de secaramu berpikir ngono. Sing gowo Alphard ngalor ngidul gowo mobil mewah mbok takoki mau terima ape. Lah kowe kan wis kowe cukup iso ngopi. Wes pokso-pokso nikmat wis. Wa habsul lisani lan jaga lisan anil qauli saking pengucapan asa ikang elek. Menahan diri sama ucapan elek. Wa habsul jawarihi lan nyegah pira-pira anggota tubuh anafilat min sanging swadane napu ipipi wasaki jeve nyewek-nyewek apa jenis sak wasiane wasiakin lan bungok-bungok watas widu wajin lan napa ngireng-ngirengirai wawat unafi turobin lan ngotak lo swadane lemah ala nafi roksin yang atasnya sebagian isirah atau sebagian isirah ini cerita-cerita Arab kuno wong Arab itu nak wis kecewa napa sae disuwai terus bungo-bungo terus raine di awul-awuli iku cerita-cerita kaya cerita-cerita tentang kuno ekspresi depresi ngono iku. Nah depresi saiki depresi kan habis dibante terus bungo-bungo terus rambutnya dipilop. Jadi yo ya, tiap era iku ya duwe carane dhewe ya nek wong saiki putus asa kan rambutnya dipilop terus dipotong gak jelas terus bungo-bungo nek wong dhisik gak napa saiki napa disuai terus raine direngi-rengi nanti sih. Jadi tiap era itu dua cara frustasi dewi-dewi. Banyak nah, yang ikut era. Jadi frustasi itu yang era nih. Jadi carane fitu-fitu. Dan nah, asing seniman itu nak frustasi ya. Dulu kali liwat terus dulu mano macam-macam frustasi. Tapi jelas itu jangan seperti itu.
Faman mengkoti sabban wong koma iku jumeneng sapa man fi hadil arkani iklan iklan pira-pira rukun kiran iklan pira-pira cagak manane rukun pokok haza mengko merkole sapa man fadilata sabri ing utamane sabar Allah dikanggu kang uti sabar iku nisul iman isparo iman wasorot lan dadi opal balia dicoba iku mahdo ihsanen muk dadi milikine kaapian. Jadi misalnya kayak dibujuk cerewet terus kowe sabar mau kamu tidak mereaksi itu maka semua musibah itu jadi mahdo ihsanin jadi milikine keapian karena tadi songko coba jadi aset ganjaran cuma sobru mau konoliti sabar iku ala aksamin yang atas sipiro-pro bagian siji sobru yaitu sabar alama yang atas sipiro-koro huwa kamu terima ikasbunu perilaku lil abdi ketika ulo wa sabrin lan sabar alama yang atas sipiro-koro lesa kang ora ana apa-apa ikasbunu lan penggaweane kawula. Fasobru mungkoti sabar ala muktasabi yang atasi barang sing kategori penggaweane manusia wa ala kismeni yang atasi rong bagian sobrin rupani sabar ala ma yang atasi berkoro amaro kang merintah no sopa Allah wa Allah biiklan ma fasobrin an nyabari ala ma yang atasi berkoro nah kang nyegah sopa Allah anhu sangking ma sabar pada sesuatu yang sebagai ikhtiar manusia itu dua muktasab manan ikhtiari manusia kowe nyabari nglakoni sholat, lan nyabari ninggal zina, ninggal maling. Kowe nyabari tidak melakukan suatu sing dilarang Allah. La wa amma sabru ana pun te sabar alama ing atas perkara lesa kang ora ana apa mae bimuktasabene kan den lakoni wil abdi fasabru mongko te sabar iman ala muka satima. Ing atas sing nandangi perkara ya tasilu kang ketemu apa mabi iklan abad kawula min hukmillah sanging hukme wa ta'ala fima yang dalam berkoro ya analu kang berkuli sopa wong ku ing mafi hifi hukmillah iku masa koton ku repot wal makola arobiya wal isyron an badil hukama ana hukol azudu te kangaran zuhud iku khomsu khisolin ono limo bira-bira tingkah mahmudatin kang terpuji siji asti kotu percaya banget billahi iklan Allah jadi sing darani zuhud itu kata kuncinya ke percaya Allah Ema aku bil fakir itu kesaya sartane seneng fakir. Kama kula Abdul bin Mubarak wasakik al falki ya Yusuf bin Asbal. Wahada utawi iki ku min amaroti suci setengah sange alamat-alamat suci. Fa innahu mongko sak temne kelakuan iku layak wa ora kuat sapa Abdul kawula ala suci ngatasi suci ila fisikoti kecuali krana percaya billahi taala lan Allah taala. Nomor loro wa tabarri lan terbebas anil khalqi sange makhluk. Wa kama kula Sulaiman ad-Dari Azutu te zutu tarkuman ninggal perkara yushilu kang ibu nopo ma'anillah sangga Allah Ta'ala atau yashulu anillah sami wal ikhlas ulan ikhlas fil amaling dalam amal bahwa te kangar ikhlas kama kola Yahya bin Mu'ad la yabluhu ora tumo kosopo ahad dinung suci haki kota suci ing haki kota zuhud hatta yakuna singgo ono iku fi ing dalam ahad wa salah suhi solin telu bira bira tingkah amalun rupane ngamal fila alakotin klan tampo alakoh klan tampo hubungan wakolun dan pengucapan bila tomain kelan tampo toma arparap nengong liya wa izun lan keagungan tapi bila riasatin kelan niat mimpin jadi zuhud itu harus ada tiga kue nak ngamal rasa ada hubungan dengan makhluk misalnya kadus kula mulang ya semulang aja mergo perintah Allah nak kue sodako ya sodako aja rasa niat dimatur nemuni wakolun bila tomain nak omongan halus ya rasa niat disimpati ki wa izun bila riasatin nah semulia rasa niat mimpin itu nak semulia mulia wae rasa niat mimpin wong ngatur wong wahtimalu zulmi lan betai didolimi anin Nabi sallallahu alaihi wasallam anahu kol az-zahadatu utai kang arah zuhud fi dunya ing dalam dunya wala isat orang nopo zahadai fi tahlimil halal kelan ngarap no barang halal wala idu atil mal lan orang nyonyo dunya wala kini zahadatu tetapi ini utami kang arah zuhud fi dunya ing dalam dunya iku Allah takuna yang torano siro fima ing dalam perkara biyajika kang ing dalam tangan siro iku ausako kue luweh percaya mingka sanging siro bima fiyadillah klan barang sing ing tangannya Allah misalnya kue didik sak miliat ya kue didik sak miliat itu kamu ayem iku rakrono didik sak miliat mergo kue lu ayem mergo rahmati Allah tidak terbatas nak duimu sak miliat sening omah ujuk-ujuk isawai kobong utau demo seneng bang sak miliar disowai bangi bangkrut negara keos semuanya gak ada artinya jadi kamangane sing darani zuhud itu kamu lebih percaya jaminan Allah ketimbang dengan sesuatu yang ada di tangan kamu mergo sing di tangan kamu setiap saat bisa hilang misalnya ngene iki dhewe duit 10 miliar ning bang omamu api bojomu papat ayo anus koyok-koyok top anak buahmu 1000 itu sekali anak buahmu digerakno pangeran ana sing dibisiki iblis pateni majikamu enak ya dibujuk papat kowe duwe sitok ora duwe wah itu selesai kan
Utawa negara kaya sapa artine dhuwit miliatan kalau negara apa? Ayas. Jadi apapun milik kita, kita wani urip, wani seneng itu berdasar rahmat Allah, tidak terbatas, bukan karena sesuatu yang kita milih. Paham ya? Bojo ngono misale bojo saiki seneng kowe, nek pangeran ngrubah atimu, dielingno nek kowe ternyata elek, ternyata untuk kowe iku musibah. Wo langsung rubah kan pikiran iku. Lah ya mlane apa sing diarani zuhud piye? Allah takuna bima fi yadika au saqominka bima fi yadillah. Yang diarani zuhud itu apa? Kamu tidak mempercayai apa yang dalam wilayah kamu atau dalam yang kamu kuasai, ngalahno luwih percaya bima fi yadillah. Intine zuhud iku kaya kula, kula wani mulang mergo berdasar rahmat Allah. Wani seneng ya berdasar rahmat Allah, tidak terbatas. Ora kok mergo di duwe, mergo di bojo duwe pengaruh iku dunyo kabeh. Artinya ngene iki delok bojo rahmat ya mergo rahmat Allah iku gawe wong wedok lalah gelem kuwe, mbok bodoni ya gelem. Wong fakir mulai rabi janjeni ya ngandel. Saiki melarat dek iso wae sok ben kita iku sugih, iso wae luwe melarat. Lalah bojomu ya ora bantah ngono ya Mas, muga-muga sok ben luwe apik. Sajane kan saiki melarat dek iso wae sok ben sugih. Ajane kan iso bojomu cara bebeliyo Mas soe luwe melarang. Tapi mbok jak ngayal ngono dalah gelem. Bojomu lho mbok jak ngayal ngono iku gelem. Larat saiki dok, sampean insyaallah sugih. Lah iya Mas, muga-muga. Padahal berpuluh-puluh tahun dijak ngayal ngono ya ngandel le. Lah saking dapleke ngayal akhire bojomu ya lemu kowe lemu. Akhire dua fikir sing gendut apa? Lha iku syukuri wae iku Allah sing iso gawe ngene iku. Allah. Delalah nak roh wong mulane kena ana wong gandeng sombong sing syukur. Baro kae wong gandeng dhe sombong bojomu iku masih-masih gandeng sugih sombong wis. Gak bener wong iku. Lha iku nak nganti ana wong gandeng sopan terus kebedut malah lho. Kadang manusa njen keliru. Lha iya wong ana tanggane gandeng sugih sombong kok kecewa. Pura sugih gandeng sombong apa artine? Lha iku nak simpatik malah bojomu seneng ge repot dul. Bocah kok. Kok nak pangeran gawe apa-apa umbarno wae. Ku pangeran sing di donya kok. Tetep luwe maslahat kabeh digawe pangeran luwe. Dari ke ditonggo misalnya duwe Ferrari guanteng terus melete alhamdulillah ya, nak nganti sopan napian bojomu kepincut malah loro kowe malah mana sih syukur alhamdulillah Gusti pokoke bar wis pokoke pangeran umbar nang sing ditunya pangeran sing geger kulillah summa darum fi khodihim ya alafun dadi kulillah wis analisis donya kabeh kersane Allah summa darum fi khodihim ya alafun ben kono wong denusang jembale ben secara bapak nggak ada nih gue leben, gue udah ngangkat gerdu Allah. Sedunia gue barno. Yes kita mau amar ma'ruf nahi mungkar sak mampu nih. Tapi kalau aku ane uang barno. Dan gue saat itu repot tambah suwe tambah sen. Dan pangeran luar biasa. Iya katus. Kalo nusun nang mau cerita apa tiang wali sing. Ya wali tapi dapet gue seneng. Tapi tidak pelik ke apa? Ilmu. Ono Habib alim kita kok ini. Habib kalo nih gue nak Gloria itu suka beli gedung. Saat ini melarat. Terus kalau kalau melayu kabir rasul di orang nasi gini iku loh. Terus yang melarat itu sudah di tukang botol gay botol bawa angkut pasar. Jadi ulama itu yang ada ini. Ya apa ngono pangeran nabi ya gak ngono. Lama sih aku ya sebuah tuh melarat terus kancamu dolan agak melarat tem tiga dulu dulu anda. Lu ada ngono. Akhirnya sadar. Umumnya orang nak suka kan kancane akhir. Melarat kan kancane udah ninggal. Apa ini? Ya apa ngono. Misalnya kanca-kanca musuhnya sering nilai ikhwe dalam keadaan melarat kita bisin melarat di gue dulu duluan ayo ayo terus kanca murono dan nilai ikhwe pas kue buruh ngangkut barangnya wong isin lho raga jen ayo apa ditilai apa apa ditinggal apa ditinggal tapi roto-roto ngeluh wah semua nih barang melarat anggar wong ninggal ya pangeran kayak ngono ikhwe dipikir gimana cara oleh distilano dipikir malah apa ngono kok bojo ngamuk ngremek malah apa itu ekspresif jadi nak di itu nak nganti ora terus tercetak jadi jantungan malah repot itu cara Allah membuat kesehatan ya sanggup ya mana pokoknya saya kasih ya urib tangan-tangan ya bener ngono misalnya kuwi suka kan jamu akeh wancong yang hotel wancong ngopi buaran melarat ditinggal kuwi saya ini buruwe uang gak ibu atau tak buruh angkut terus kan jamu tetap sering nilai isen toro ya wisen ya udah tapi nani li ini ngekei modal tetap isen, nung jadinya biasa suka terus dimodali uang ya isen. Bareng kancamu misalnya api anili itu tak kei modal 10 juta gue mergawe terus didelok dikontrol, ayo isen tuh. Atau lali kabel terus di dunia sendiri melarat terus.
sedulanan pinggir kali sedulok kodok kawin. Terus ini tiber kodok wae ternyata ya payu rapi bareng kok kodok untuk panganan lho kodok radi akale ternyata untuk res rezeki bareng ro kodok guyon lho kodok iso guyon kan ya wis ngono tapi rasa nyemplung kali sementara ceria wo. Ceria mana kula seneng ana ulama sing apa dulu dunia aku sepele wae napa sepele wae tidak bujumu ngamuk, sementara lama. Dip, bujumu kalau kok ngamukan terus. Karena apa? Kurang belanja, ya apa? Itu normal. Karena kurang belanja, guya-guya jadi edan. Jadi dia, apa ya, aku lo seneng ada karangan-karangan. Ada orang alim, sing alim ya. Sing dalam kategori habib, cik orang habib. Orang alim-alim lucu. Jadi apa ya? Saya naiknya dewe jadi ilmu. Saya naiknya dewe jadi ilmu. Jadi sunai Allah yang dunia umumnya orang jatuh di pelayani kancane. Itu ya dianggap apik wae. Karena tadi cara aku lah ya apik yang mana isen dong, jangan majikan terus jadi buruh, didelok kancane jadi dadi urip dikeringan, digawe happy jadi ya mau ya, sejarah disebut ya apa kamu tidak mempercayai apa yang di tangan kamu ngalahno apa yang di tangan Allah. Kowe di bojo iku pira wene nek atine bojomu diwalik roh kowe nek kaya apa? Mumpes kowe ya mukallibal kulub kaya apa gampange Allah nak. Lalah bojomu roh kowe dikene anakmu ndelok kowe ra seneng kaya apa sisanya gitu. Pira iso muni anak ra mungkin gak seneng tuwa. Iso wae nek pengiran ngersakno ku gampang. Lalah anakmu iku tangi jasa mbek wong liya. Terus akhirnya roh kowe gak simpatik. Wis gampang ae nek pengiran ngersakno. Nah ini kita wani urip berdasar rahmatnya Allah, bukan berdasar apa yang ada di tangan kita. Ini wala kini zahada fitunya Allah takuna bima fiyadika awsako minka bima fiyadillah. Pantakuna lento ono siro fitabil musibah yang dalam ganjaran musibah. Iza antana ikan uti siro usibta tiga musibah siro fiyah iklan musibah arhu balwe kadu meninggal dimang siro fiyah. Lau anda mau saat musibah ukiat tetap nopo musibah laka kedua siro kamane kena lagi untuk musibah kan mesti untuk ganjaran melane kue yo tetap ojo gedeng teman-teman biar nopo musibah itu berarti ono kan ganjaran rawuh ngerti hati sobat tim ini mendiri dua menunggu aja nabi dari wal kona atu bima filiat wal kona atulan kona abima klan perkor filiat yang dalam tangan. Semalam ini pulau senang, sebab sampai nunggu ada ulama. Ulama itu masih sama ini dablek, sama ini saya naik dewi, dipikir. Kalau orang-orang nasionalis, orang-orang sana, kan nganggap kadang ulama itu saya naik dewi. Banyak yo saya naik ini dewi, coro duhiri koyok dablek. Padahal ulama itu niatnya itu beniso nyepelek no dunia. Orang kok hakikat tidak dablek gak ben orang terlatih nyepelek no apa dunia. Itu hiri itu kaya dablek, tapi hakikat itu nyepelek no apa. Misalnya kaya kue diamuk bujo terus ngelawan. Sebetulnya kamu itu tergerak oleh harga diri. Berarti kamu nganggap harga diri kamu itu penting sekali. Sehingga kena diamuk bujo kepingin ngelawan. Ya saja nih misalnya kue jadi orang yang arif bijaksana. Ukuran wong menang adalah orang mudah didikte oleh sekelilingnya. Nabi nanti ngedikan pemenang laisa syadidu bisur'ah. Wong jaduk ora kok sing nak gelut menangan. Tapi apa walakin man yamliku nafsahu indal ghadab, tapi orang yang bisa mengendalikan emosi. Jadi kena diamuk bojo, diamuk wong dianggapnya latihan. Latihan jadi pengendali apa? Emosi. Lah anak kowe latihan misalnya sedina bojo ngamuk ping 3 ping setahun wah lulus kan wis. Tapi selama ini kan malah mbok lawan. Jadi akhirnya naif kan wong lanang maco jupule diamuk bojo nglawan. Ya kan gawe musuh yang tidak seimbang. Bicara tinju serasa gue, gue lihat musuh kok sih raimbang gue serasa. Jadi anggap aja setiap hidup latihan gue. Sesuai kan gue keren, no? Keren. Wal kona atulan kona abi makan perkara filiati kang ing dalam kekuasaan atau ing dalam tangan. Buah kama kolal junet azizu te kangaran zuhud hulu wal kolti sepi ne hati. Amma sing perkara kolat kang jadi sepi minhi sanging ma pal ya dua tangan. Maksudnya ini darah di zuhud itu kamu tidak tergantung sesuatu yang kamu tidak punya. Jadi kamu ini duitnya ngopi ya ngopi, ini di 10.000 ya 10.000, rasa harap-harap yang orang itu. Ini buju elek, isi buju elek, rasa harap-harap yang ngaji, pokoknya itu. Terus kalau ini kayak darah ini elek, biar gue di era ganteng, wah ya anak-anak gue suruh. Kalau ada sofa sofian asori azudu, di zuhud fitunya indolunya, kukosrul amali, nyendakno angena
angen. Lesarono posuwit ubi akli walid klan mangan barang sing atos. Misalnya zuhud nak mangan sego sing kasar, mangan iwak sing elek orang ngono ukuran zuhud. Wala bilup sil aba lan orang anggo pakaian sing kasar. Jadi sidarani zuhud iku napa? Tidak banyak angen. Jadi urip ku sak pase. Lan iku lono urip buat nate ulangan angen repot-repot terus. Urip yo urip wae ra usah. Hari ini saya hidup nyekseni kudroi Allah, sesuk nyekseni kudroi Allah, gang sesuk nyekseni kudroi Allah. Wis urip wis ngono. Dadi menawa tak koki pangeran, apa hak ning donya delok kudroi Allah? Apa wae? Kanca kula kuwat Gusti muarat ibu ya, ibu sipet jenengan mung melarat kok dungu ya. Ketoke nggih boten krana rondok Gusti, ketoke ya tesih waras. Lha kok ya nyekseni kudroi Allah. Suwe urip nang donya ngono sing happy. Mergo kabeh digawe Allah kuwi ta'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir. Dadi ya tanazzalul amru baina gunna ta'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir wa annallaha qad ahata bi kulli syai'in ilma. Dadi ndelok kudu Allah. Mane kadang kowe mara kali yo ndelok yo mau pitik yo payu rabi apa kodhok yo payu rabi. Wong kodhoke payu rabi masa aku manusa ora payu rabi. Lho kodhok ya duwe rezeki ya gendut ya diturunan ya di habitat. Berarti kabeh ditanggung rezekine Allah padahal ora tau diskusi ketahanan hidup. Kewan-kewan ora tau diskusi menjaga popu. Lah sing nyatane ya ora. Iku nunjukno kudrohe Allah. Sing ngono urip wis pokoke lho kudrohe Allah. Mulane akeh wali dhewe-dhewe wali ku ndelok kabeh ditelok. Kowe urip ning Indonesia nganti ning Mekah ning ndi wae mok ndelok semebare rahmate Allah. Ya semono iku jenenge zuhud. Nah, tapi nek kowe mulai ngeluh, dari sekian rahmat saya dapat apa? Bocah kok gobloke ngono. Ya goblok banget to. Entar wong kowe iso ambekan berarti entuk oksigen, goblok. Kowe iso ngombe berarti entuk banyu, malah dari sekian rahmat saya di dunia dapat apa? Lho entuk apa kok ora goblok kok nganti ngono. Ujug mareni uripmu niku mareni. Lho kowe yo dapat banyak to, kowe ora melok gawe bumi ujug-ujug melok manggon. Ora melok gawe banyu ujug-ujug melok ngombe. Ora melok ngrumat mulai cilik ujug-ujug caiku mbok rabi. Mbok kloni yo gelem duwe anak. Kok malah bojoku ku sering gremeng mbek aku. Ya normal gremeng, malah di bojo elek fikir nang gremeng malah kelahi. Kelahi. Jadi bojomu iku wong sing jujur, roh keadaan nyebelno yo ngomel iku wong waras jenenge. Jos yo hebat yo. Dadi kudu mbok puji. Lah nek roh keadaan marah terus guyu-guyu kudu diperiksakno iku malah. Barang normal di kecewani napa? Saiki kowe melarat terus kancamu mire kabeh. Ya wajar to, sing kepengin parek melarat ku yo sapa? Wis biasa wae pokoke kabeh dikersano apa iku analisis napa? Biasa wae standar napa? Standar. Ya ora warai ya, kowe jogeman kowe tak muridku tenan dunia akhirat jogeman muni saya dapat apa? Tuh kowe ora melok gawe oksigen nek mati oksigen, ora melok gawe bumi nek mati napa? Orang melok gawe bojo diparingi pangeran bojo iku nikmat sing luar biasa. Kowe amen takok dapat apa? Amit-amit tenan iso ngono. Amit-amit tenan snaudzubillah min dalil cukup maneh. Lan kula luwih seneng bocah-bocah sing ora jelas jelas. Kula nak sini nganggep rokok yo megro. Tapi nek isamu guyu-guyu ora jelas rokokane serokokan lah. Sementing rido mbek pangeran. Cuma aja arep-arep dadi wali. Wah, nek iku keberatan kula niku tetep keberatan. Manusia itu kiri kanan ada rakib atit, mau kebuli cara kalau jadi rakib atit ya mangkel tenan. Terus ada rokok murah, yang bakoni sampai menyana ya, cuma ada cara syukur dengan gue selakoni wae. Cuma ya wau, cara harap jadi wali mau wali ya coba papan atas sing biasa wae, sing wali jarur amatir lah apa sing dek-dekan lah apa. Ya, jadi soalnya kalau suwon ngejogeman kemuni neng dunia itu saya dapat apa? Kita ini enggak iso enggak. Soalnya ini, wah, kowe ketemu wong dikei duit satu sewu eling terus. Cek api ane wong iku aku dikei duit satu sewu. Lah saiki Allah memberi semuanya. Mulane Allah gawe tamparan ke kita. Kita ini sering dikei bakso wong wis matur nuwun, dikei duit wong 10.000 matur nuwun. Mosok dikei Allah langit bumi semua macam-macam. Kok kowe ra matur nuwun. Jadi jogeman muni sa dapat apa itu jogeman. Kowe nek mati urip nek mati. Kul bi fadlillah fi rahmati fa bidzalika nabu. Falyafa. Ana kula nang teng omah niku sumeneng. Cucu kula gampang syukur, anak-anak kula gampang syukur, kula gadah wong tuwa nggih gampang syukur. Bapak ambek kabundut iki iso guyon.
Semeneng ya mereka bundel. Sejeni dunia seneng gak nyekseni kau nyekseni rahmati pangeran. Aku mati ya seneng aja ketemu pangeran. Jadi urip gue entahnya. Gue agak dunia bereng apa mati. Wah dia. Gak nak seruat terus. Wang nara bakat wali gue seruat terus. Wakola sesen asoi. Umar bin Abdul Aziz itu sampai kabudut itu sopeneng kan keluarganya nuwangis kabudut. Umar bin Abdul Aziz itu termasuk yang punya gelar Khomisul Khulafa Kakoi. Jadi kok malah seneng, nah, memangnya aku bening di ilah khairi madhubin ilah. Aku itu sampai suan dat terbaik. Selama ini tak kenal ning dunia wabian. Tapi wabian ketemu dat terbaik malah buat tangis. Jadi ngamuk isi nangis. Ini Umar bin Abdul Aziz. Nah gue kan gak mati kok bujum beran nangis. Seneng sampai aku sampai mati. Perkembosan di bucu aku, lara bucu memakel, yo. Terus jantungan malah teksek. Orang usah cemen ngono, orang usah lebih lah. Perkembosan ini orang usah lebih. Sampai mati-mati, ayo orang usah gulai simpati ke wong. Aneh-aneh, bucu amatir. Malah, ya Allah, aku ketok lorok, kok seneng deh, seneng nak aku mati. Lara bucumu tersekes, yo mas, marah tuh lorok. Orang usah ngono, sampai mati, mati, ayo biasa. Cek kita ini dunia aku setamat. Ini dunia ya untuk rahmati Allah. Kau ini akhirat sing ratau terputus rahmati Allah. Semua orang wes urip kok ribet deh. Wawa kama kolal junet asyidu khulul kolbi amal kolat melihat. Wakola subhan asuri asyidu tekan ada jut fitinya iku kosrul amal nyidik no angen-angen. Lai saurana pujud bi aglil khulid kelawan ukurannya mangan barang kasar. Wala birupsil abak ngaku barang sing elek. Orang ngono ukuran juga tetap mangan sidi, terus pakaiannya elek. Itu disebut penampilan, itu apa? Disebut penampilan, tenan itu kosrul amal. Jadi orang kakian angen-angen. Wahadal tawiki min amaroti sudi setengah sang bira-bira alaman dari sihud. Wal asbabilan bira-bira sebab al-ba'itha dikang dorong-dorong alih ing atasi sihud. Lafaz zaitu mongko te kang aran wong sing zuhud iku layaf roh. Fa zaitu mongko tau te kang sebut wong sing zahid. Wong zuhud iku sapa? Wong sing layaf roh kang ora bunga sapa zahid bi maujudin kan barang sing maujud minat dunya saking barang dunya. Tapi wala ya ta'assafu lan ora susah sapa wong ala mafqudin ing atase barang kang ilang minat saking dunya. Jadi wong zuhud iku wong sing ra seneng dunya dari segi ku dunya, tapi kita wajib seneng dari segi ku rahmati Allah Subhanahu wa taala. Dadi kul bi fadlillah wa bi rahmati fa bi dzalika falyafrahu. Misale kowe eling di dhuwit 100.000 ning omah alhamdulillah jadi rahmati Allah. Kowe mulai bojomu ra minggat alhamdulillah bojoku ra minggat. Mulai anakmu jek ono alhamdulillah anakku ra kabur. Pokoke syukur sing gampang. Mulai dulu omahmu sing riyo ije kok ora kena liquid vaksi omahku kok ora tenggelam koyo korun. Malah ra ulama dhisik ngilo tok wis seneng. Lho ora iku ora dadi kethek alhamdulillah. Tenan nang ulama dhisik ku ngono ngene. Dadi aku setiap ngilo iku kuwatir masakallah, maksudnya kuwatir ngalami masku. Dadi ngilo lho alhamdulillah ora iku ije senajan to elek apa ije. Terus syukure kak gak garuan ya tapi boleh lagi lagi boleh tak ijazah ya boleh neng dulu nyoi ku niati melok nyeksa ini kudroi mulanya kalau setuju model Sayyidina Ali setuju dari Sayyidina Ali masyhur ngendikan fawwah mawatit tu animit tu sohiran semua takhal tul jannah masyhur dari Sayyidina Ali saya tu gak suka mati cilik senajan tu langsung mlebu swarga seneng aku nak mati tua senajan tu mati tua kau kue kan jelas jelas swarga nih. Tapi cerita kok ilima ada ya Ali. Maka aku nak nganti tua berarti ngerti variasi kudroi Allah Subhanahu wa taala. Nah aku mati cilik senajan to mlebu swarga, aku ning donya gak pati keren karena ndak banyak menyaksikan kudroi Allah taala. Mane wanekno urip wanekno. Sok kowe lho kendel. Ora ndek dhuwit serokoan delok donya wah ning perapatan nggo liwat itu. Keren. Cuma kelirumu sing mbah pali wong ayu ku sakjane klirune ning kono tok. Sakjane delok kudrohe ana wong elek gojek nang wong ayu sapa kudro tenan elek ngono. Ora malah hasud. Iku syarat tapi ya sing wedok. Cayune ngono dirabi cilek gelem. Malah ya malah dosa ngono. Ora usah ngono mesti ana wong elek kok gojek nang wong ayu. Sapa hebat tenan cilek ngono kok entuk wong ayu. Wong ayu mek ganteng ya pasangan apa serasi. Lah anak kowe dhewe pasangan sing unik. Pokoke sing penting ku delok kudroe. Apa eling-eling napa ya tanazzalul amru bainahunna lita'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir wa annallaha
qad ahata bikulli syai'in ilma. Kaya wedhus wae kawin yo kawin, kodhok wae kawin yo kawin. Artinya apa? Mereka punya cara untuk menahan, untuk mempertahankan populasinya sendiri. Saiki misalnya kodhok barani radi akal, oke radi akal, tapi mereka bisa hidup. Ke wae lesu yo mangan. Engko ada api yo melayu. Terus kuwi akhirnya kan mikir, kodhok e ana api melayu, berarti menghindar dari sesuatu sing bahaya. Bahaya kok aku manusia ora iso menghindari dari sesuatu sing bahaya. Jadi urip mon. Akhire delok kodhok wis dadi wali. Jalur delok kodhok ora apa-apa, sementing iku. Sementing iku. Jadi akhirnya kan mikir ya. Lu coba yang bisa mengarahkan itu apa coba kalau enggak panduannya Allah Subhanahu wa taala. Mulane nggone surat Tuhan apa surat Maryam terangno Allah itu siapa? Zat sing alladzi ahsana kullasyai'in khalqahu tsumma hada. Yang setiap makhluk itu dibikin kemudian makhluk itu ditunjukkan dalam kemaslahatannya. Coba saiki kodhok roh geni iku ketertarik nyemplung apa lari? Lari. Lah kodhok dia akal lor. Ora duwe. Tapi dia bisa menghindari sing bahaya. Nek ana nyamuk ya dikejar karena dia butuh rezeki. Kayak kowe ngejar duit ngene iki. Karena butuh rezeki. Berarti kabeh kodhok pinter dipodo. Maksudnya iku kaya ngejar duit kono ngejar nyamuk, sama-sama mengejar kebutuhan. Jadi akhirnya sama-sama bisa mempertahankan kehi. Kowe yo jaga habitatem, akhirnya kaya kawin nikah resepsi kodhok yo kawin. Ya menawa resepsi barang biar roh bahasane tapi. Tapi intinya itu melihat makhluk-makhluk itu ketok bahwa semuanya di bawah panduannya Allah Subhanahu wa taala itu allazi ahsana kullasyai'in khalqahu tsumma hada. Allah itu siapa? Dat itu kan diulang dua kali, ada khalaqahu ada khalqahu yang tapi maknanya sama. Allah selalu kan ada yang di juz 21 enggak rasa juz 21 sama juz 16 ya. Allah itu siapa? Zat yang semua makhluk diciptakan sumahada. Kemudian Allah memberi petunjuk ma yuslihuhum, sesuatu yang menguntungkan itu. Jadi misalnya ada kebakaran hutan, tetap ketek yang melaju karena menghindari kebakaran. Artinya apa? Orang kok terus sampai radi akal ada kebakaran ya dengok-dengok wesan. Ya ora iso ngono. Eh jajal bojone ketek disenengi ketek liya ya tarung. Berkarane dia mempertahankan wilayah ketek duwe gedang dijaluk ketek liya ngamuk ta ora? Ya ngamuk. Artinya makhluk ini bisa mempertahankan rahmate. Kayak kita punya iman, kita punya kebaikan. Kalau direbut orang lain ya kita tarung. Kayak zaman Indonesia dijajah Belanda. Jadi sebetulnya lha wis ngono delok dunia iku delok kudrat Allah. Jadi delok dunia iku namung delok kudrat Allah taala. Betapa Allah ngatur sedemikian rupa. Mengenai orang nok wong parek pangeran koyo ahlul Quran, maksudnya mergo Quran itu nok paparan dadi nok wong parek Allah Subhanahu wa taala. Mengenai ayat favorit kulo gitu termasuk niku ya tanaz zalul amru bainahunna, urusan langit bumi variasi macam-macam, mok kabeh tujuane Allah namung setunggal ben kowe iku roh annallaha ala kulli syai'in qadir wa annallaha qad ahata bi kulli syai'in ilma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.